Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar? Jadi balik lagi ke channel reaction nih. Ini judul yang mumpung. Jadi kalau kalian tahu gue kemarin habis collab sama Raymel sama Lisda. Nah, ini adalah judul juga yang ada hubungannya. Jadi syuting gue sama si Imel. Jadi kalau kalian mau tahu, ini adalah judul yang dimana tercipta panggilan ndut dan buncit. Ya elah, sob, jangan marah ya sob. Oke, jadi ini adalah judul Andini, seperti kalian lihat di judul. Tapi sayangnya ini bahan FTV yang gue dapet, gambarnya kurang bagus, burem, tapi nggak apa-apa. Kita tonton aja lah ya, biar tahu kurang lebih ceritanya. Gue juga pengen flashback, gimana sih emang ceritanya dulu. Semesra apa sih gue sama Imel, emang di FTV ini banyak yang bilang kan mesra banget ya, kayak orang pacaran. Padahal mah, ya nggak tahu. Oke, langsung kita reaction nih, Andini. Tuh, Andini Cintailah Aku episode 1 tahun 2008. Cinta Buana Paramita Film Production. Oh, ada Mbak Yati Octavian. Bagaimana ini? Buang bayi itu. Maaf, buang bayi itu. Nyonya, kembar. Ini bukan kucing Nyonya. Ini cucu Nyonya. Cucunya disuruh buang ceritanya. Maafkan paman Nyonya. Mami, bayi Sintia gak mungkin mati kan, Mami. Bayi Sintia gak mungkin mati kan, Mami. Gak mungkin. Percuma kamu mengeluarkan air mata gagal. Anak kamu tidak akan kembali. Anak kamu mati. Skenario Mesia. Anak kamu mati. Tidak, Mami. Mbak Mila ini mungkin anaknya Mbak Yati ya. Terus yang dibuang itu cucunya tadi. Siapa nih? Anak kecil yang tadi, cowok geser. Nah, ini Andini ya nih. Ini Charlie. Mencium aja bibir. Ini ke email di foto. Jelas. Oh, jealous nih ceritanya si Charlie-nya nih. Hai, Gak. Selamat datang untuk para undangan. Kami mengucapkan banyak terima kasih karena telah menjadi saksi dalam acara pertunangan antara anak kami, Fauzan, dengan Ana putrinya Pak Sastrawan. Oke lah, sama si Timon. Banyak tuh jadi pemain. Emang si Timon, Timon juga banyak. Cinta sama aku. Kamu bilang kamu gak bisa hidup tanpa aku. Kenapa kamu tunangan dengan perempuan lain, ha? Huh? Besar budi putra. Kok mau bunuh diri nih? Sutradara Gunawan Pagar. Wow! Andini. Ini Mbak Mila. Ini ceritanya lagi hamil. Ini kembar tadi. Pecah ya sih. Astagfirullahaladzim. Non Cynthia. Anissa F. Anissa Solandana. Arif Rahman. Non. Astagfirullahaladzim. Iya, Non. Iya, kurang ya. Nyonya, kelihatannya Non Cynthia mau melahirkan dan kita perlu membawanya ke rumah sakit, Marta. Nyonya. Panggil aja Bidan Ratmi ke sini. Tapi Nyonya. Melakarnya.
Simon ayo, ceritanya. Ayo. Jahat banget tuh ibunya. Ini rumah di Cinere. Kurir Cinere. Mantap ada foto mau gue bang air yang ini biasanya. Mari bu, silakan bu. Biar saya yang bawa tas. Iya pak. Guys, sambil makan ya guys. Mari. Oh iya. Ibu, cepat tanyakan ke kami ya. Cepat, baik. Bapak sebaiknya tunggu di luar saja. Silakan. Iya. Kan Bang Heru kan jadi supir kan atau siapa? Ibu, iya, ibu ya. Tolong. Sabar, sabar. Ya Allah, apakah keadaan non Cynthia baik-baik saja nyonya? Ya Allah, nggak peduli ini kayaknya. Dibayarin. Tolong sebentar, terus dorong. Iya, dorong terus, bu. Terus, ya dorong bu, dorong lagi. Iya, terus dorong ya bu, ya terus lagi bu, terus lagi tenangkan, tarik nafas lagi. Ayo, coba lagi, Bu. Ayo, ayo. Terus, tarik nafas lagi. Iya, ayo terus. Iya, lagi-lagi, Bu. Lagi, iya, terus. Iya, sudah muncul kepalanya. Ayo, terus, Bu. Terus, terus, terus. Terus. Mbak Kristin yang jadi dokter atau bidannya. Terus, terus, terus. Nah, itulah. Mudah-mudahan tidak ada terjadi sesuatu yang buruk menimpa non Cynthia. Hei, kamu bisa diam gak sih? Saya pusing lihat kamu dari tadi jalan terus mondar-mandir di depan saya. Maunya apa sih kamu? Hah? Maaf. Lihat, bayinya laki-laki. Sayang anakku. Bayinya laki-laki. Sayang anakku. Non, bu, kenapa dengan non Cynthia, bu? Ternyata lagi. Tidak, dia tidak boleh pingsan. Non, kasih alkohol. Non, ini masih ada satu lagi. Masih ada satu lagi. Masih ada satu lagi. Ayo, sekarang tarik nafas lagi. Ayo tarik lagi. Iya, terus, terus. Iya, terus. Dorong. Dorong. Iya, terus. Lagi. Ayo. Terus. Iya. Dorong. Iya. Non Cynthia melahirkan sepasang bayi kembar. Oh, artinya satu laki-laki, satu perempuan. Iya. Oh. Nyonya? Jadi bayinya kembar, satu laki, satu perempuan. Nyonya? Nyonya, selamat Nyonya. Cucu Nyonya sudah lahir, kembar. Nyonya. Tugas kalian sudah selesai. Sekarang kalian boleh pulang. Cepat keluar. Saya bilang cepat, cepat. Iya, hati-hati. Iya. Hati-hati. Oh, serem banget. Makanya ini yang dua bayi. Bagaimana ini Nyonya? Buang bayi itu. Hah? Astaga, disuruh buang. Ini bukan kucing. Ini cucu Nyonya. Waduh, tampol. Kamu gak perlu nasihatin saya.
Saya nggak suka tangisan bayi di rumah ini. Buang! Nyonya, istighfar, Nyonya. Buang! Saya minta buang! Kejam. Ada nggak ya aslinya? Orang kayak gitu. Cucunya sendiri, terus tapi dia nggak suka bayi, disuruh buang. Kayaknya nggak ada ya. Maafkan pamannya, nak. Maafkan paman. Paman tidak punya daya apa-apa. Oh, mengapa ini bisa terjadi? Ibu membuang anaknya sendiri, sedangkan anaknya menjadi korban ulama. Tapi namanya sinetron, pasti ntar ketemu nih, ditemuin orangnya. Siapa ayahnya? Siapa diriku? Siapa? Ini non Cynthia-nya si Mbak Mila belum tahu nih, anaknya disuruh buang. Oh, dia yang nemuin, jadi nih ditaruh di depan rumahnya dulu. Astagfirullahaladzim, bayi siapa itu? Astagfirullahaladzim, bayi siapa ini? Ya Allah, tega sekali orang yang membuang kalian. Oh, dia ngintip dari kejauhan nih Bang Hairin. Mami. Nah, ini non Cynthia-nya baru tahu. Ma, bayi Cynthia mana? Dibuang. Kamu tidak perlu menanyakan anak kamu. Anak kamu sudah mati. Sudah mati. Sudah mati. Enggak. Mami bohong kan? Bohong apa Mami bohong? Mami gak bohong! Bayi kamu sudah mati! Enggak mungkin Mami. Bayi Cynthia gak mungkin mati kan Mami? Bayi Cynthia gak mungkin mati Mami! Cynthia, seharusnya kamu bersyukur kedua bayi kamu sudah mati. Sehingga kamu bisa meneruskan karir keartisan kamu. Kamu tidak dibayang-bayangi anak-anak kamu. Hah? Oh, ceritanya Mami. Mami! Mami bilang Mami bohong. Bilang Mami bohong. Percuma kamu menangis. Percuma kamu mengeluarkan air mata darah. Anak kamu tidak akan kembali. Anak kamu mati. Lah. Tidak Mami. Mami. Jahatnya. Mami. Ini suaranya ini kayak bukan dubbing, direction, jadi suara asli ini. Gue lagi denger-dengerin aja tadi nih suaranya Mbak Mila, suara Mbak Yati, ya bener suara aslinya mereka. Ah, ini panti asuhan nih kayaknya. Kamu kenapa? Sakit bang. Ini geser sama siapa ya, yang cewek ini? Nih. Udah ada di otak tapi gue nyebutinnya lupa. Sering collab, pernah collab sama Asdal juga nih. Ayo Andini, ayo.
Oh, ini Andininya, berarti ini si Anissa Tulandananya. Sopnya buat abang aja. Gak, kamu harus makan biar kamu sehat. Tapi sayur sopnya rasanya gak enak. Hah, siapa bilang gak enak? Sayur sop itu enak. Cobain aja. Aku mau ngerjain dia. Kamu lihat gak? Ya. Oh, berantem. Ini ibu yang jagain pesantren nggak ada apa? Anaknya bebas banget mana? Nah, baru dibilang. Apa-apaan? Itu bu. Udah, biar kalian tahu rasa. Siapa suruh berantem? Anton bu, yang gangguin adikku Andini. Bohong bu, bohong. Dia duluan yang memulainya. Dia duluan yang memukulku. Udah. Kalian berdua salah. Kalian berdua harus dihukum. Ayo jalan cepetan. Ini kembarannya si Andini siapa namanya ya, kawan? Digeser ini nama peran. Sini. Karena kalian berdua udah nakal, maka sebagai hukumannya, kalian harus membersihkan tangga ini. Tapi bu, kenapa? Hukumannya masih kurang. Ini si Nesti. Awas ya, kalau kalian berdua masih berani berkelahi lagi, ibu akan memberikan hukuman yang lebih berat. Udah cepet bersihin. Tuh, kain pelnya ada di situ dan airnya ada di situ. Yang bersih ya. Udah bersih. Sana, bubar. Bubar. Tak bersalah. Mau apa? Aku mau bantu Bang Bintang. Bang Bintang dihukum karena aku kan? Bintang namanya kembarannya. Nanti kalau kamu ketahuan, kamu pasti dimarahin. Tidak Bang. Lagi pula aku hanya ingin membantu Abang. Boleh. Ya udah. Iya lo berantem lagi. Malah main semprot-semprotan. Gitu dong malah temenan. Jadi kembaran ini namanya Bintang dan Andini. Marsha, Marsha ini si email nih namanya. Mereka kasihan ya mah, mereka tidak punya mama seperti Marsha. Saya. Ini pun Mbak Mila jadinya punya anak Marsha. Kita pulang yuk. Bola siapa ini? Ini bola kamu nak. Terima kasih tante. Bang Bintang lihat apa?
apa sih? Ibu Fatma memanggilmu di kantor. Memangnya kenapa, Bu? Bintang kan gak salah. Udah, jangan banyak tanya. Udah cepetan sana ke kantor. Mbak Mila, tadi gak boleh punya anak. Mbak Yati. Ya, masuk. Tiba-tiba punya Marsha ya. Bapaknya siapa? Nah, ini dia anaknya, Bu. Kemari, Bintang. Kenalkan, ini Ibu Lisa yang akan menjadi mama kamu. Mbak Monik ya? Mama. Iya, nak. Mama. Kamu sendiri kan yang sudah lama pengen punya mama? Oh, mau diadopsi. Nah, Ibu Lisa ini akan mengangkat kamu jadi anaknya. Kamu mau kan jadi anak ibu ya, sayang? Sekarang benahi barang-barang kamu, karena hari ini juga kamu akan pergi ke rumah barumu, ya? Bagaimana dengan Andini, Bu? Andini juga ikut sama Bintang, kan? Maaf, nak. Andini gak bisa ikut sama kamu. Tapi Andini di sini bersama ibu, ya? Ya, kalau Andini gak ikut sama Bintang, Bintang gak mau dipisahin sama Andini. Andini tidak akan pernah pisah sama Bintang. Kapan waktu kamu mau menjenguk Andini, gak apa-apa, datang ke sini aja ya. Bintang gak mau pergi. Bintang? Bintang? Andini? Kirain mau disuruh bujuk Andini, malah kabur juga. Bang Bintang, kenapa abang sedih? Harusnya abang senang, akan punya seorang mama. Aku gak mau punya mama kalau berpisah denganmu. Kita tidak akan berpisah, Bang. Abang ingat kan, mengapa Bu Fatma memberikan kita nama Andini dan Bintang? Di mana ada emang? Andini, di situ juga pasti ada Bintang. Kita berdua tidak akan bisa berpisah. Itu artinya kita tidak pernah berpisah. Bu Fatma bilang, setiap saat Bang Bintang bisa datang mengunjungi Andini. Pengertian banget Andininya, dia udah bujuk bener. Ayo nak, sudah waktunya kamu pergi sekarang. Ayo sayang. Ya waktu mau aja lagi. Iya, seperti kita saudara kembali. Tenang, nanti aku datang ke sini kok. Makasih ya, Bu. Oh, masih kangen dia. Belum rela. Ninggalin Andini. Caelah, Mbak Muni. Apa kabar ya, Mbak Muni Kaumardi? Udah lama banget gak ketemu. Ayo, sayang. Itu mamamu sudah nungguin. Ayo sayang, titip ya Bu, tolong dijaga baik-baik. Iya Bu, makasih banyak ya Bu, sama-sama. Wah, ini mobilnya sutradara nih, mobil Om Gunawan. Udah sayang, udah.
jangan sedih, sayang. Mama janji, nanti setiap minggunya kita akan menjenguk adikmu. Kamu setuju, kan? Anak pinter, ayo hapus air matanya. Oh, ini rumahnya aku bang unik ya, benar deh. Orang kaya juga jadi dia nih. Sayang, mulai saat ini rumah ini akan jadi rumah kamu. Ya? Ayo masuk. Senang banget deh. Semua mainan ini sengaja mama belikan untukmu supaya kamu betah di rumah ini. Makasih tante. Kok tante? Mama. Jangan panggil tante. Panggil mama. 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 Iya. Mama. Di pesantren kasihan si Andininya. Aduh, gede-gede semua ini. Andini takut, Bang. Bang Bintang. Andini takut, Bang. Masih suara anak kecil. Oh, dia kalau ada suara petir takut Andininya nih. Trauma waktu dibuang ya kan. Pas lagi hujan petir soalnya. Andini. Masya Allah, bagaimana dengan Andini? Andini sangat takut jika mendengar halilintar. Meminta! Andini takut! Oh, jatuh. Sangat dingin. Wah, siapa lagi? Mbak Monik ditik sama lakinya. Dia kepo nih bintangnya. Bang Mac nih jadi nih. Kalau saja aku tahu kamu perempuan mandul, aku tidak akan mau menikahi kamu. Oh, mandul. Jadi ceritanya Mbak Monik, makanya diadopsi anak. Ampun, Pak. Ngajar kamu. Petuh. Siapa ini? Siapa anak kecil ini? Nggak tahu dia. Kalau si Mbak Monik udah ngadopsi anak. Dia bintang, Pak. Dia anak kita. Memangnya sejak kapan kamu melahirkan anak? Kau ini perempuan mandul. Sakit. Mandul. Sakit. Aku sudah resmi mengadopsi dari panti asuhan, Pak. Sekarang Bintang resmi jadi anak kita. Dengar ya. Aduh. Dengar gambar. Perempuan jelek. Biarpun kamu mengadopsi 10 anak sekaligus, kamu tetap saja perempuan mandul. Itu tidak akan bisa merubah nasibmu, perempuan mandul. Sakit, Papa, sakit. Wah. Bintangnya hebat nih, baru sehari diadopsi udah nolongin emaknya, mangkatnya. Lari cepat, awas jangan lari mama. Kabur. Lari. Kamu perempuan mandul.
pegang. Woi, mau mintain botol. Oh enggak, dibuang botolnya sama dia. Nih di pesantren lagi stres, geledek enggak udah-udah. Yang satu kehidupannya juga stres juga ya kan, baru pindah rumah. Emak angkatnya disiksa. Nah, kamu tidak apa-apa? Wah, kalungnya dia ingat. Gua yang buang di pesantren ini waktu itu. Pak Herman. Ayo, ayo. Iya, Nyonya, iya. Kuyuk dong nih Pak Herman nih. Takut sih malah keluar. Nyari geledek malah dia modelnya. Iya, pingsan malah tengah jalan. Astagfirullah. Ayo kita ambil ini, ayo. Neng, bangun Neng. Neng, cari bantuan. Iya, cepat. Nih, Sumi. Nih. Ada apa? Tunggu orang lagi istirahat. Ada anak kecil pingsan nih. Hah? Anak kecil pingsan. Buruan nih. Cepat nih. Iya. Dibawa mas sekali anaknya ke dalam. Masya Allah. Kami juga tidak kenal nih. Kami menemukannya sudah pingsan di jalan. Ayo cepat-cepat bawa masuk. Cepat. Ya. Ayo angkat. Dari tadi pokoknya diangkat bawa masuk. Bintang. Bangun-bangun udah gede. Si Andininya, si Andi Selandananya. Ada apa Andini? Kamu mimpi buruk lagi? Kok gak di ini? Ada tulisannya. Pasti kamu sangat merindukan. 17 tahun kemudian ya. Gitu kan biasanya. Iya Nik, aku memang sangat merindukan Bang Bintang. Aku ingin sekali ketemu dengan Bang Bintang. Jadi dia gede di sabar sini. Sabar ya Andini. Nini yakin suatu saat kalian pasti akan bertemu. Karena di mana ada Andini, di situ pasti ada Bintang. Oh ya, tiok pastinya masih ada. Ini Pak Herman, ini Bang Hairil, jadi ini supirnya deh. Cuman kayak udah kayak keluarga gitu. Nyonya harus tahu, selama ini saya tidak bisa hidup dengan tenang. Saya selalu saja dikejar-kejar dosa. Bayang-bayang wajah si kembar itu selalu menghantui saya. Suara tangis mereka selalu terngiang di telinga saya. Dia yang pakai kalung ini waktu itu. Jika melihat wajah Non Cynthia, rasa bersalah saya semakin besar Nyonya. Seharusnya saya tidak menuruti perintah Nyonya. Saya benar-benar menyesal Nyonya. Bayatinya kayak udah metong nih, makanya si
Cynthia, Mbak Mila boleh punya anak. Ayah kenapa? Ayah menangis ya? Tidak, tidak. Wah, kali ini udah pada datang teman. Rupanya. Selamat pagi, Nyonya. Selamat pagi. Marsha sudah bangun belum? Kamu kayak gak tahu Marsha aja. Pagi-pagi begini mana mungkin dia udah bangun. Bangunin dia sana. Pak Herman, tolong antar saya ke makam Mami ya. Saya udah lama gak nyekar ke sana. Baik, Nyonya. Oh, mau nyekar kuburan Mami. Jangan. Males bangun lagi. Seneng banget sih bangun orang. Bangun dong. Bangun. Bangun dong. Bangun. Iya, apaan sih yang ngantuk? Gak bisa. Kita mesti berangkat pagi ini. Ntar malam lu ada show di Bandung. Ayo bangun. Apaan tuh? Lagi dong. Aduh, enggak. Yaudah. Iya. Ayo cepat. Cepetan. Oke. Iya, ayo. Ya Allah, lu berat banget. Enggak pernah diet ya? Ayo, gue cepetan. Benar tuh, enggak pernah diet ya. Iya. Turun. Udah sana cepat mandi. Apa harus aku mandiin juga sekarang? Mau kemana sih lo? Dasar penakut. Ini anaknya Pak Herman suka deh cerita ini sama Marsha. Tapi majikan, gila. Siapa ini ganteng bener? Kamu ada di sini sih bukannya syuting? Aku sengaja minta break syuting supaya bisa nemenin kamu ke Bandung. Berarti kamu bisa ikut ke Bandung dong. Gua Ertong ceritanya di sini artis ya. Hai ga? Jelas dia jelas. Sayang aku kangen banget sama kamu. Kamu udah makan belum? Udah, kamu? Pantesan perut kamu buncit kayak gini. Tuh, ya kan? Dia ngomong buncit kan? Gua bilang, awal pertama panggilan gendut buncit tuh ya itu, disini. Ya, ini gua masukin video klip sedikit ya. Sedikit aja kalau nggak kena copyright soalnya. Nih, ayo makan nih. Kisi-kisi nih. Makanannya sudah siap. Pas ketemu nama email kemarin gue lip-sync. Lagu, ada dua lagu. Jadi, dua-duanya ada di lagu Andini ini. Nini kenapa? Nini duduk. Ini Mbak Yati Surahman. Ya Allah, Nini batuk darah. Nini, siapa ya? Bukan, Nini. Ini, Nini. Sejak kapan Nini batuk darah seperti ini? Sudahlah, Nini. Jangan dibesar-besarkan. Ini hanya penyakit orang tua. Ini gak bisa dianggap penyakit enteng, orang tua, Nini. Malah ini sakit. Batuk darah. Kita ke rumah sakit sekarang, Nini. Gak mau. Nini benci rumah sakit. Kalaupun harus mati, lebih baik Nini mati di rumah sendiri. Nini. Kalau Nini pergi, Andini sama siapa, Nini? Kamu kan sudah ada Fauzan yang menjagamu. Fauzan siapa? Pacar Karena Andini itu ya. Nini minta cepatlah kamu menikah. Nini ingin sekali melihat pernikahan kalian. Jadi kalau Nini mati,
Nini mati dengan tenang. Andini gak akan menikah, Nih, kalau Andini harus kehilangan Nini. Andini udah kehilangan Bang Bintang, Nih. Andini gak rela kalau harus kehilangan Nini. Nini harus selalu bersama Andini. Nini harus tetap hidup untuk Andini. Itu tidak mungkin, Andini. Karena setiap manusia ditakdirkan mati. Begitu juga dengan Nini. Cepat atau lambat, malaikat maut pasti akan menyebut Nini. Nini gak boleh ngomong seperti itu. Nini, kehilangan Nini. Nini sungguh-sungguh bersyukur kepada Allah. Karena Allah menganugerahkan cucu seperti kamu. Cantik dan berhati baik. Nini sayang kamu, Andini. Ya Allah, tolong berikan kesembuhan pada Nini. Anugerahi Nini umur panjang, karena aku masih sangat membutuhkannya, ya Allah. Aku sangat menyayanginya. Aku ingin Nini selalu hidup untukku. Jangan-jangan ini maksudnya Fauzan. Fauzan? Keren, Fauzan itu selingkuh ya. Fauzan? Fauzan? Iya. Anjing. Fauzan. Aku tadi ngeliat Fauzan di jalan. Aku panggil-panggil, Kauzan nggak dengar. Oh, baik banget, udah tahu selingkuh. Oh, iya, tadi perempuan yang sama Kauzan siapa, Kak? Saudara Kauzan, ya? Maafkan aku, Andini. Maaf untuk apa, Kak? Aku ingin kita mengakhiri hubungan kita, Andini. Ya Allah, aku tutupin lagi. Kauzan bercanda ya? Aku gak akan tertipu lagi dengan tipuan Kauzan kali ini. Aku udah gila kenal jadinya dengan lelucon seperti ini, Kak. Tapi kali ini aku benar-benar serius, Andini. Ini bukan lelucon. Aku ingin kita mengakhiri hubungan kita, Andini. Iya, ini iya. Jembatan gantung yang di... Aku juga udah lama ingin mengakhiri hubungan ini, Kak. Kota wisata yang kata Erin udah dihancurin tadi. Mukanya Kak Ozan lucu banget. Udah, Kak, gak usah bercanda lagi. Hari ini kita mau kemana? Terserah kalau kau menganggap semua ini ngelucon. Tapi kali ini aku benar-benar serius, Andini. Aku ingin kita mengakhiri hubungan ini. Masa lo lucu, bercandanya biasanya mutusin. Kurang ajar banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, obatnya udah diminum, Nih. Duh, Nininya nih, sarat lagi. Ayo, minum obat dulu. Gak usah, Andini. Nanti ini penyakit juga sembuh sendiri. Mana bisa. Kamu jangan ngurusin ini terus. Tadi Fauzan kesini bawa ini buat kamu. Buat aku, Nih. Apa ya? Bagus sekali baju itu, Andini. Nih.
Buka tuh baju buat undangan. Ya Allah, ramai sekali. Sebenarnya ada acara apa ya? Wah, kayak acara kawinan pakaiannya pada. Jangan-jangan si Fauzan yang kawin nih. Halo. Tante, ngapain kamu datang kemari? Waduh, itu Teca sama Randy Beragi. Sudahlah, Ma. Andi ini kan tamu kita juga. Kita wajib menghormatinya. Tamu apanya, Pak? Tamu kayak gini gak pantas untuk dihormati. Teca biasa kejam nih, kan? Ibu kan cinta sandiwara, ya. Kejam bener dia sama si Tentu. Halo. Halo. Halo sayang. Halo tante. Cantik sekali. Terima kasih. Halo. Wah, sudah besar anak saya. Kita langsung ke sana aja ya. Yuk. Ayo, Pak. Apa kabar? Apa kabar? Nah, ini dia si Simone. Kauzan. Si Kauzan ya. Itu Fauzan. Sheila bibir. Halo. Hai. Fauzan, sekarang saatnya kalian tukar cincin. Ayo. Ya Allah, ternyata selingkuhnya masih Sheila dia. Kasihan Andininya. Kurang ajar banget ya. Diundang buat nyaksiin pacar ini kan. Selamat datang untuk para undangan. Kami mengucapkan banyak terima kasih karena telah menjadi saksi dalam acara pertunangan antara anak kami Fauzan dengan Ana putrinya Pak Sastrawan. Pada kedua pasangan berbahagia ini akan saling disematkan cincin sebagai tanda ikatan ini, suci kemana ya? Cinta di antara mereka. Kangen juga udah lama gak ketemu dia. Lagi. Udah jadi inget waktu dipakein cincin gitu. Pak boy ini jadi Fauzane pak boy. Masih aja nganggep lelucon. Kau usah hanya mencintaiku. Stres dia jadi. Aduh. Langsung, hati-hati dong, Mbak. Awas nih, make up-nya luntur. Jangan cuci muka. Udah inget flashback zaman dulu nih. Aku pacaran lari-larian kayak bocah. Mengapa dia tak cintai sedangkan aku mencintai sepenuh hati.
Waduh. Wah, gila berat langsung. Kamu cuma cinta sama aku. Halo. Kamu bilang kamu gak bisa hidup tanpa aku. Kenapa kamu tenang dengan perempuan lain, ha? Kenapa? Apa salahku? Apa? Kenapa kamu gampang dengan begitu aja nyingkirin aku, ha? Aku gak bisa terima. Aku gak bisa terima. Dan kamu, kamu yang membuat urusan berubah. Bisa brengsek. Emang kamu harusnya mati. Andini. Iya. Buku apa ini? Apa nih buku diary? Memang tidak bisa mendapatkan cinta suci. Rambut itu berantakan si Andini. Aku memang sudah menjadi anak yang terbuang dari lahir. Aku memang ditakdirkan untuk tidak mendapatkan cinta. Tidak ada gunanya aku hidup. Ya, mau bunuh diri malah. Karena pada akhirnya semua orang yang aku cintai akan pergi. Baik aku mati. Kenapa harus ngaca dulu sih, mau bunuh diri? Dengan begitu. Tapi shotnya jadi keren. Aku tidak akan merasakan sakitnya. Shot dari kaca kelihatan kehilangan mata. Kehilangan orang gitu yang aku cintai. Ada perahu gesek lagi. Emang itu ada perahu keliling tuh. Sayang gimana? Perempuan make up paling males. Aku udah cantik kan? Cantik sih, tapi ada yang kurang. Kurang apanya? Apanya yang kurang sih? Udah pakai semua juga. Kamu akan tambah cantik kalau pakai kalung ini. Ya ampun, kalung cantik banget. Makasih ya. Ella. Arga, lihat deh. Aku dikasih kalung nih sama Ferry. Cantik kan aku pakai ini? Apapun yang kamu pakai, kamu kelihatan cantik kok. Ah, kamu bisa aja. Panitia meminta kamu untuk cek sound. Karena sebentar lagi acara mau dimulai. Oke deh. Hai, Sam. Ini ceritanya artis juga nih, itu marganya. Penyanyi ya, cek sound berarti. Seharusnya kau tahu diri, Arga. Kau ini bodoh. Kau ini siapa? Oh, ini kau Arga. Ini hanya anak pembantu. Kau tidak pantas mencintai majikan. Kau dan Marsha itu ibarat bumi dan langit. Kamu sama sekali tidak pantas bersanding dengannya. Lupakanlah Marsha. Dia ditakdirkan bukan untukmu. Oh, dia ketemu Andini di sini. Siapa itu? Andini ada dibunuh diri di jembatan itu kan.
detak jantungnya berhenti. Nona, Nona, Nona. Ini dong ditiup. Nona. Mulutnya terus Nona. Dipompa. Nona. Tuh kan mau nyium ragu-ragu. Dikendong aja gitu. Iya. Terima kasih. Iya. Dokter, dokter, tolong saya dok. Tolong selamatkan gadis ini dok. Denyut nadinya sangat lemah. Bawa dia masuk. Iya dok. Apa yang terjadi dengan gadis ini? Dia terjatuh di air. Ayo cepat, bawa dia masuk. Terjatuh di air, tenggelam. Silakan tunggu di luar, Mas. Iya. Lumayan, dapat jodoh baru ya kan. Marsha yang gak dapet, Andini jadilah. Aduh, Nininya batuk, anaknya sekarat, abis bunuh diri. Kenapa anak ini kok belum pulang ya? Kemana kamu, Andini? Bunuh diri, Bu. Hati-hati aja ini ya. Terima kasih banyak loh atas sambutannya. Sama-sama. Ana, ya, tante. Hati-hati ya sayang ya. Kami pulang dulu ya, Mas. Ya. Mari, Om. Terima kasih ya. Hati-hati ya, Mas. Selamat ya. Dadah, Ana. Dadah, Tante. Dadah. Bapaknya si Ana, Sheila ini Arif Norman. Yuk, masuk. Iya, Ma. Nafusian. 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 Ya Allah. Nininya sampai datang ke sini Andini lagi. Andini mana? Mana dia? Loh, bukankah dia sudah pulang sejak tadi, nih? Andini belum pulang. Apa dia nggak kemari? Heh, nenek tua. Batuk-batuk lu. Kamu salah jika menanyakan cucumu pada putraku. Karena putraku nggak ada hubungannya lagi dengan cucumu yang brengsek itu. Ma? Diam kamu. Sekarang kamu masuk. Cepat masuk. Masuk. Sekarang kamu pergi dari rumahku. Aku nggak mau penyakit menularmu itu menular kepada semua keluargaku. Ma, jangan keterlaluan. Udah, Pa. Biar urusan ini Mama yang urusin. Ngapain kamu di sini? Cepat pergi! Pergi! Andini! Sumbu nyariin Andini kemana-mana. Andini! Andini! Ini FTV kebanyakan hujan Andini. Nih. Hujan dan geledek. Andini! Iya, Pak RT. Andini! Masya Allah, Nini kenapa? Andini, Pak RT. Belum pulang ke rumah. Saya ingin mencarinya. Tolong saya, Pak RT, temukan Andini. Saya takut sesuatu yang buruk menimpa Andini, Pak RT. Sabar ya, Nini. Sebaiknya sekarang Nini pulang saja. Biarkan kami yang mencari Andini. Saya nggak mau, Pak RT. Saya ingin mencari Andini. Nini, nanti Nini sakit. Biarkan kami saja yang mencarinya, ya. Pak Ansip, ya. Tolong antarkan Nini pulang. Iya, Pak RT. Hati-hati. Mari, Bu. Hati-hati ya. Iya, hati-hati nih. Iya, Pak RT. Mari, kita teruskan mencari Andi. Iya, mari, Pak RT. Sayang, gimana? Arganya ada nggak? HP-nya Arga nggak aktif. Gimana nih? Padahal kita harus pulang karena malam ini aku ada jadwal syuting. Tapi kan nggak mungkin kalau ninggalin dia. Atau jangan-jangan Arga pulang duluan. Aduh, sayang, jangan aneh-aneh deh. Nggak mungkin lah kalau dia pulang duluan. Dia tuh pasti ngasih tahu kita. Atau gini aja, kita tinggalkan pesan kepada Arga melalui pegawai hotel. Aku yakin dia pasti akan ngerti keadaan kita.
Ya udah. Yup. Ya udah. Pujaan hati. Ini salah satu clue klip lip sync yang baru juga nih. Hati. Yeah. Bentar aja, ntar versi fullnya ada di konten lip sync ya, gue sama email. Di channel email juga ada dia bikin juga. Kenapa aku belum sadar juga? Ayo bang, si jangan membuatku cemas. Dia bukannya ngeliat HP kayak. Ya ampun, Ferry dan Marsha pasti nungguin aku nih. Ya ampun, lobet lagi. Mendingan aku ke wartel aja deh buat nelfon dia. Ya, lo udah pengen-pengen rambut aja. Bangunan ini. Gimana nih? Mati gak ya gue? Kalau orang mau bunuh diri gitu kali. Kalau gak jadi mati. Aku ada di alam lain. Dicopet semua lagi di lukus pada. Nah, lu udah nggak ada kaget nih si Arganya. Iya. Pasien di sini mana? Tidak tahu. Ah, celaka. Dokter gimana sih juga? Tolong pantau terus keberadaan ini ya. Iya, Pak. Aduh. Nini. Astagfirullahaladzim. Mari. Aduh. Nini kenapa nih? Andini, Pak RT. Kenapa nggak pulang-pulang? Semua penduduk kampung sedang berusaha mencari Andini, Nini. Nini sabar ya. Mari, Pak. Kita angkat. Iya, Pak. Iya. Mari. Nini sabar ya, Nini. Pak RT, nanti kalau Andini pulang, bilang sama Andini, Nini sangat menyayangi dia. Iya, Nini. Kan terakhir ini makanya tuh kan mau mati ya. Muhammad Rasulullah. Andini Arif Rahman Ferry. Gak kelihatan tulisannya. Saudara Gunawan Pagaru Astrada Syahrir almarhum Paduka. Oke guys, udah habis. Gimana menurut kalian? Bagus gak ceritanya? Tapi sayang nih gambarnya kurang bagus. Ya daripada gak ada ya kan. Jadi nih di judul Andini tuh yang gue bilang terciptanya kata-kata panggilan gendut dan buncit. Kayaknya email duluan yang manggil gue duluan buncit ya kan. Itu kayak yang tadi di mobil yang dia bilang, ini makanya perutnya buncit banget. Itu gak ada di skenario padahal itu improvisasi dia aja. Oke, lanjut lagi. Hari apa ya, Rabu atau Kamis. Channelnya Raymel Series. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe pastinya. Oke, sampai ketemu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.